I guess you've heard. Ibrahim Imran atau yang akrab disapa Baim akhirnya kembali menunjukkan kualitas dirinya sebagai penyanyi solo. Single berbahasa Inggris ini menjadi bagian dalam album terbarunya setelah hampir 8 tahun dirinya terakhir kali merilis single sebagai seorang penyanyi solo. Kalau dilihat liriknya adalah tentang hubungan. Tapi saya membawa video klipnya bapak dan anak gitu. Ada yang istimewa dari album ini. Sang anak, Abby, rupanya juga turut ambil bagian dalam menyanyikan salah satu lagu yang terdapat di album tersebut. Dan hal ini pun tentunya menjadi bukti jika suami dari Artika Sari Devi itu telah memberikan supportnya kepada sang anak yang ingin terjun ke dunia tarik suara seperti dirinya. Nanti di album ini juga ada Abby, anak saya yang pertama ikutan nyanyi di situ. Akhirnya ya. Ya jadinya sebenarnya kayak duet, cuman tetap saya bebaskan kebanyakan porsinya si Abby yang nyanyi aja. Nggak melibatkan sih. Tadinya emang saya buat album aja, tiba-tiba yang banyak ke studio waktu itu nemenin saya juga si Abby. Tiba-tiba kepikiran aja lagu yang ini kayak cocok buat Abby ya. Dan kebetulan mamanya akhirnya ngerubah liriknya menjadi lirik yang lebih anak-anak aja. Bukan anak-anak, lebih universal, jadi kalau anak-anak dengerin masih bisa gitu. Jadi aku udah jadiin aja, masukin semacam bonus track di album saya jadinya. Meski sang anak sudah mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia musik, namun Baim mengaku tidak akan memaksa putri sulungnya itu untuk meneruskan jejaknya sebagai seorang penyanyi. Pekerjaan yang saya lakukan ini berdampak pada si Abby juga, kayaknya dia mau ikut-ikutan nyanyi, tapi nggak masalah sih, kalau saya sih kasih kebebasan. Cuman memang Abby nyanyi di sini karena memang dia fun sebagai anak-anak, pengen nyanyi, nggak ada ML-ML lain yang dia pengen apa. Dan saya mau jadikan dia sebagai apa, nggak ada. Ya dia sekolah-sekolah seperti biasa aja.